warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan teman-teman kecil di rumah, jangan bosan-bosan ya ketemu sama Pak Agus. Semoga teman-teman tidak bosan dengan permainan yang Pak Agus suguhkan kepada teman-teman, walaupun tidak secara langsung bermain dengan Pak Agus. Semoga teman-teman tetap semangat. Oke, kali ini kita akan bermain, nama permainannya adalah Tarik Ayun. Wah, namanya aja udah bingung ya. Tapi tenang, cara bermainnya sangat mudah. Sebelum ke inti permainan, Pak Agus akan memberitahu alat-alat yang harus teman-teman siapkan di rumah. Alat-alatnya sebagai berikut. Baik, teman-teman. Pak Agus di sini sudah menyiapkan alat-alatnya. Sangat murah dan mudah didapat. Yang pertama, Pak Agus menggunakan botol plastik bekas. Ukurannya bisa disesuaikan. Kali ini Pak Agus menggunakan botol plastik bekas yang kecil. Dan isi air di dalamnya. Bisa menggunakan warna apa saja supaya lebih menarik dan juga diberi bintang-bintang di sini. Oke. Tidak harus diberi hiasan yang terlalu mewah ya. Selanjutnya, Pak Agus di sini membawa bola. Siapkan bola di rumah ya, teman-teman. Gunakan bola, pipa, dan juga tali. Sudah? Kalau sudah disiapkan alat-alatnya, sekarang Pak Agus akan contohkan cara bermainnya. Selamat mencoba di rumah. Manfaat permainan ini, penasaran atau tidak? Semoga teman-teman penasaran ya. Permainan ini melatih koordinasi tangan ya, konsentrasi, keseimbangan juga. Bagaimana caranya supaya bola bisa masuk ke dalam gawang lalu batal tidak terjatuh ketika ditarik. Jadi teman-teman harus perlahan-lahan, bersabar supaya botolnya mendekati teman-teman. Oke? Selamat mencoba di rumah, jangan menyerah, lakukan terus setiap permainan yang Pak Agus berikan kepada teman-teman. Bukan supaya mendapat nilai bagus, tapi supaya teman-teman tetap dalam kondisi yang sehat dan juga tetap bergerak. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.